Untuk menggalakkan kunjungan wisata di Kota Bengkulu dan menghidupkan perekonomian UMKM khususnya pada kalangan nelayan, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pariwisata Kota merancang lomba perahu di kawasan Kampung Bahari, Kecamatan Kampung Melayu. Dikatakan Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, perlombaan dirancang pada 17 Agustus mendatang. Saat ini Dinas Pariwisata Kota sedang mengkaji pelaksanaan lomba tersebut. Sebab kawasan Kampung Bahari dan wisata laut dinilai Dinas Pariwisata Kota sebagai salah satu objek wisata yang bisa diunggulkan untuk Kota Bengkulu. Karenanya Dispar meminta dukungan dari banyak pihak agar dapat merealisasikan sejumlah program dalam mempromosikan wisata laut yang ada di Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pariwisata Kota Bengkulu akan berkolaborasi dengan Kampung Bahari itu untuk melaksanakan semacam festival lomba perahu, dan semoga itu rencananya di bulan Agustus. Semoga ini bisa menarik para pengunjung wisatawan, terutama wisatawan luar, dan bisa meningkatkan UMKM yang ada di sekitar lokasi tersebut. Ferry Duyansyah, RBTV, melaporkan.